Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullihi. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursida. Sadaqallahul azim. Bapak ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam yang penuh dengan barokah dan kebaikan ini, Allah berikan kita waktu, kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bermuzakarah, berdiskusi untuk memahami akan rahasia sejati diri supaya kita bisa tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin yang telah mengimani Allah sebagai Rabb-nya, tentu kita yakin bahwa suatu saat kita akan pulang dan kembali kepada asal kita sendiri, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya asal kita ini adalah Allah, tentu satu saat akan pulang dan kembali kepada Allah. Pulang dan kembalinya kita kepada Allah itu, bagaimana kita bisa pulangnya itu betul-betul lurus, terang dan selamat pulang dan kembalinya. Karena Allah katakan walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu pasti satu saat akan pulang dan kembali kepada-Ku masing-masing dan sendiri-sendiri. Namun siapa yang pulang dan kembali kepada-Ku masing-masing dan sendiri-sendiri, maka pulang dan kembalilah kamu itu sebagaimana awal mula kami menciptakan akan dirimu. Awal mula kita diciptakan Allah itu adalah kita bermakrifat, kita mengenal, kita fitah dan suci. Tentu pulang dan kembalinya kepada Allah juga dalam keadaan fitah dan suci. Yang menjadi persoalannya Bapak Ibu, bagaimana kita akan pulang dan kembali kepada Allah sebagai asal kita yang maha suci, jikalau hidup kita di alam dunia ini kita tidak punya murabbi, kita tidak punya mursyid, guru banyak, ustaz banyak, da'i banyak. Tapi mencari mursyid yang sejati itu ibarat kita mencari mutiara yang berserakan di pasir. Sulit Bapak Ibu. Walaupun sulit, tentu ada. Nah, siapa sebenarnya wali mursyid itu yang sesungguhnya? Ini yang kita mesti pahami, supaya kita hidup di alam dunia ini telah mempersiapkan ruhani kita itu untuk menemui akan dirinya, minta bimbing dan tuntunan kepada dirinya supaya kita tahu bagaimana memulangkan akan rahasia diri ini kembali kepada Allah. Allah jelaskan di dalam firman-Nya, mayyahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang Allah beri dia hidayah, Allah beri ia petunjuk, fahuwal muhtadi, maka dialah orang yang beruntung. Karena orang yang diberi hidayah dan petunjuk itu, itulah sebenarnya orang-orang yang selamat. Karena dia diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah sebagai orang pilihan. Wallahu yahtasu bi rahmatihi may yasha. Jadi orang yang diberi Allah hidayah petunjuk itu karena Allah yang memilihnya, Allah mengistimewakan dirinya. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang tidak diberi Allah hidayah
tidak diberi Allah petunjuk, tidak dibimbing dan dituntun oleh Allah, tidak dipilih dia sebagai hamba yang mendapatkan petunjuk Allah, maknanya dalam keadaan sesat dan tersesat, falan tajidalahu waliyan mursida. Maka kemanapun dia minta hidayah, minta petunjuk, kepada siapapun dia pergi, apapun pangkatnya, gelarnya, titelnya, maka mereka itu tidak akan pernah bisa memberi hidayah dan petunjuk kepada mereka. Mereka tidak akan pernah bisa menemui seorang wali mursyid yang bisa membukakan akan rahasianya untuk mengenal akan sejati dirinya, biar dia tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Karena wali mursyid itu, Bapak Ibu, bukanlah tuan guru. Wali mursyid itu bukan tuan imam. Wali mursyid itu bukanlah seorang khalifah. Akan tetapi wali mursyid yang bisa memberi hidayah dan petunjuk kepada seluruh umat manusia ini, itu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah itulah yang dikatakan wali mursyid yang sejati. Makanya Allah menjelaskan akan rahasia dirinya sebagai seorang wali. Allah waliyul muttaqin, Allah waliyul mu'minin. Allahul ladzi yakhruju minaz zulumati ilan nur. Allah itu adalah walinya orang-orang yang beriman. Allah itu adalah walinya orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah itu adalah walinya bagi orang yang beriman dan bertakwa, itu artinya yukhrijuhu minaz zulumati ilan nur. Maka dialah yang akan mengeluarkan kegelapan yang ada di dalam hati ruhani seorang hambanya, lalu dia masukkan nur petunjuk ke dalam dadanya itu. Maka ketika seorang hamba telah disirami, telah dihidupkan dan ditumbuh suburkan hidayah dan petunjuk ke dalam dadanya, maka pesannya Allah, ya ja'allakum nura tamsuna bihi. Kalau kamu sudah mendapatkan hidayah dan bimbingan aku, maka berjalanlah kamu di dalam hidayah itu. Berjalanlah kamu di dalam petunjuk itu. Berjalan di dalam hidayah dan petunjuk itu maknanya, ikutlah kita mengikuti maunya dan kehendaknya Allah sebagai seorang wali mursyid itu. Makanya Nabi katakan apa kepada kita ini? Kalau kita sudah benar-benar paham siapa wali mursyid itu, maka hendaklah kita senantiasa berserah diri kepada dirinya. Siapa yang telah berserah diri kepada dirinya, maka Allah beri jawaban itu kepada Nabi, bahwa hasbu, maka Allah yang akan jamin keselamatan kita dunia dan akhiratnya. Kalau Allah yang jamin keselamatan kita dunia wal akhiratnya, itu artinya Allah itu telah mengangkat dan menjadikan kita ini menjadi keluarga Rabbani namanya. Kunu Rabbanina. Jadilah kamu menjadi keluarga aku, kata Allah. Kalau kita sudah menjadi keluarga Allah, keluarga Allah itu adalah keluarga yang patuh dan taat kepada dirinya, yang senantiasa hidupnya berserah diri kepada Allah, maka dialah yang akan selamat, dialah yang akan dibimbing dan dituntun oleh Allah dunia wal akhiratnya. Maka ketika itu kita tidak lagi bimbang dan ragu dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini, ya, sampai nantinya kita masuk ke alam akhirat itu, karena kita sudah bersama Allah, karena kita sudah dibimbing. Maka bagaimana supaya kita bisa dibimbing bersama Allah? Inilah hidup ini yang mesti kita cari pembimbing, kita cari namanya mursyid, ya, supaya kita kenal siapa namanya wali mursyid itu yang sebenarnya. Wali mursyid yang sejati itu adalah Allah. Kalaulah wali mursyid yang sejati itu adalah Allah, lalu bagaimana kita menemui Allah itu? Bagaimana kita mencari wali mursyid yang sejati itu? Untuk mencari dan menemui wali mursyid yang sejati yang bernama Allah, kita mesti mencari murabbi mursyid.
Merobi itu adalah orang yang membimbing dan menuntun kita kepada jalan petunjuk. Amrobi mursid ini, Bapak Ibu, ada dua. Ada zohir, ada batin. Merobi mursid secara zohir, itu yang disebut namanya mursid ruhani. Nah, kalau kita urutkan Bapak Ibu secara pandangan syariatnya, siapa mursid ruhani kita? Nah, mursid ruhani kita itu, ya, itu kita urutkan dari Nabi. Nah, Nabi itu 124.000 banyaknya. Itu mursid ruhani namanya. Nah, dari 124.000 Nabi sebagai mursid ruhani yang akan membimbing dan menuntun umat ini kepada Tuhan, maka dipilih yang terbaiknya. Karena 124.000 itu sudah terbaik. Nah, dipilih yang terbaiknya dari 124.000 Nabi itu adalah 315. 315 itulah yang terbaik dari 124.000. Dari 315 yang terbaik, dipilih lagi yang terbaiknya dari 315. Itu 25 Nabi dan Rasul. Dari 25 Nabi dan Rasul yang terbaik, dipilih lagi yang terbaiknya dari yang 25 itu. Itu adalah 5. Yang 5 itu yang terbaik, yang disebut namanya Ulul Azmi. Dari yang 5 itu yang terbaik, Bapak Ibu, dipilih lagi yang terbaiknya itu adalah 1. Nah, 1 itu adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad itulah sebagai mursyid rohani. Sekarang beliau telah tiada, telah berpindah alam namanya. Karena Nabi sendiri mengatakan yang meninggal itu bukanlah mati, tapi minat dar iladar. Orang tua kita, ibu kita, ayah kita, anak kita, dan orang-orang yang kita cintai, para nabi dan para rasul, minat dar iladar. Dia itu berpindah hijrah dari alam dunia kepada alam akhiratnya. Namun mereka itu adalah hidup. Hanya mesti dipahami. Makanya Allah katakan, wala tahsabanna allazina qatilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun wala kila tasurun. Janganlah kamu kira, kamu sangka bahwa orang-orang yang kamu cintai, orang-orang yang kamu kasihi, ayahmu, ibumu, para nabi dan para rasul, jangan kamu katakan mereka itu mati, tapi mereka itu adalah hidup di sisi Rabb-nya. Mereka senantiasa mendapatkan limpahan dan karunia nikmat yang tiada habisnya. Cuma kamu tidak mampu merasakan nikmat yang aku berikan kepada mereka. Karena alam sudah berbeda. Beda halnya kalau Allah bukakan rahasia alam itu kepada orang yang dia pilih. Bagi dirinya dia menjalankan hidupnya dua alam, Bapak Ibu. Inilah perjalanan orang yang kasab. Jadi bagi orang yang kasab tidak ada namanya alam batin. Tidak ada namanya alam gaib. Karena alam batin dan alam gaib itu sudah zahir bagi dirinya. Ini satu keistiqomahan dan suatu kekhususan bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi tidak ada bahasa alam gaib, tidak ada bahasa alam batin, tidak ada bahasanya alam barzah bagi dirinya. Karena dia telah masuk ke alam itu, ya, dan dia bisa berdialog sama seperti dialognya kita di alam dunia ini. Ini pengecualian, Bapak Ibu. Oh, masa Nabi dan Rasul telah habis, tentu ada pewarisnya. Nah, mursyid rohani itu, itulah yang dikatakan oleh Rasul, al-ulama warasatul anbiya. Adalah ulama. Ulama itulah pewaris Nabi. Kalau bahasa ustaznya, sudah bendang dalam nagari namanya, Bapak Ibu. Pai tampe batanya, pulang tampe baberita. Adialah tempat kita meminta bimbingan, meminta nasihat yang akan mengajari kita dan menuntun kita ini bagaimana kita tahu terang, lurus jalan pulang dan kembali kita nantinya jikalau masa hidup kita di alam dunia ini telah habis, masa yang telah ditentukan Allah kepada diri kita. Maka ulama pewaris Nabi itulah sebagai pembimbing mursyid ruhani kita, Bapak Ibu. Kenapa mereka itu mesti menjadi pembimbing kita?
karena mereka itu adalah pewaris Nabi. Makanya Allah katakan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Cari olehmu, ikuti olehmu orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku. Orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku, kata Allah, itu para nabi dan para rasul. Itu yang 315, itu yang 25, itu yang 5, itu yang 1. Itulah pewaris nabi, al-ulama, warasatul anbiya. Karena ulama warasatul anbiya itulah sebagai mursyid ruhani, wasilah kita untuk kita bisa usul kepada Allah. Karena rahasia diri Allah itu sudah ditanamkan, sudah dipatrikan, sudah dirahasiakan Allah ke dalam jiwanya. Kalau Allah telah merahasiakan rahasia dirinya ke dalam hati para nabi, para rasul, para aulia illah, yaitu ulama, maka carilah ulama yang mampu menghantarkan rohani dan jiwa kita ini kepada Allah. Ya. Yaitu ulama akhirat. Dia yang bisa membimbing dan menuntun kita ini. Walaupun kita sulit mencarinya. Seperti kita mencari mutiara yang berceceran di gurun pasir, Bapak Ibu. Tapi dia itu ada. Makanya di dunia ini kita mesti punya pembimbing, kita mesti punya murabbi, kita mesti punya mursyid. Karena Allah katakan apa? Yauman nad'u kullu unasin bi imamihim. Bahwa pada akhir akhirat itu, ketika manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar, maka ketika itulah manusia akan dipanggil sesuai dengan imamnya masing-masing. Jadi kalau kita hidup di alam dunia ini, kita tidak punya murabbi mursyid, Bapak Ibu, dengan siapa kita akan berimam? Dengan siapa kita akan ikut? Karena kita tidak punya mursyid, tidak punya murabbi kita ini. Makanya wajib bagi kita ini memiliki murabbi yang mursyid, yang bisa menghantarkan rohani kita ini untuk sampai kepada Tuhan. Setelah kita temui murabbi mursyid itu sebagai ulama warasatul anbiya, dia yang akan bisa menghantarkan rohani kita wusul untuk kepada Allah, maka raih ilmunya, ambil ilmunya. Tentu mengambil ilmunya supaya barokah ilmu yang kita dapatkan, hendaklah kita beradab kepada dirinya. Kenapa Nabi katakan al-adab fauqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Makanya Nabi mengatakan adabani robi fa ahsana ta'dibi, adabku, etikaku, akhlakku itu betul-betul Allah yang bimbing, Allah yang nuntut. Nah, kalau betul-betul kita ini Allah yang bimbing, Allah yang tuntun akhlak kita, etika kita, maka disitulah Nabi menganjurkan, apa kata Rasul? Takhallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Berbuatlah kamu dengan perbuatannya Allah. Berkehendaklah kamu dengan kehendaknya Allah. Memandanglah kamu dengan basirnya Allah. Mendengarlah kamu dengan samianya Allah. Itulah yang Allah maksudkan. Wa mata sya'una ila ayyasha Allah. Kamu tidak akan pernah bisa berbuat, berkehendak dan berkeinginan, melainkan kamu berbuat, berkehendak, berkeinginan itu sesuai dengan perbuatan, kehendak dan keinginan aku, kata Allah. Kalau kita ingin selamat. Nah, itulah jalannya. Jadi, untuk mendapatkan keberkatan ilmu dari seorang wali mursyid tadi, hendaklah kita beradab. Nah, kalau kita sudah beradab, barulah ilmu kita itu barokah. Barokah ilmu itu, itulah jalan untuk mendapatkan syafaat. Syafaat itulah jalan untuk mendapatkan namanya rahmat kepada Allah. Makanya tilik sehabis-habis pandang siapa diri ulama warasatul anbiya itu yang sebenarnya, supaya kita itu betul-betul adab kita itu zahir dan batin. Ya.
Karena menemui mereka, mencari mereka itu lebih sulit kita mencari dan menemui seorang nabi dan rasul. Ya, kalau menemui nabi dan rasul mudah pada masanya, Bapak Ibu. Ketika kita sudah menemui seorang nabi dan rasul, lalu kita tidak yakin dan tidak percaya bahwa dia itu nabi dan rasul, maka kita ini kafir. Tapi kalau kita yakin dan percaya bahwa nabi, bahwa dia adalah nabi dan rasul, bertambah iman kita. Tapi nabi dan rasul sekarang tentu tidak ada lagi, Bapak Ibu. Yang ada adalah warasatul anbiya, adalah wali. Oh, yakin kita bahwa dia itu wali, percaya kita bahwa si A itu wali, tidak bertambah pula iman kita. Tak yakin kita, tak percaya kita bahwa si A itu bukan wali, tak pula kita kafir, Bapak Ibu. Itulah yang membedakannya. Namun sekiranya dia wali rupanya, maka disitulah buta jalan pulang dan kembali kita kepada Allah. Apapun yang disampaikan kepada kita, bagi kita tidak menjadi pelita bagi diri kita. Makanya beradab kepada ulama pewaris Nabi, ini ditekankan, dianjurkan oleh baginda Rasul kepada kita. Apa kata beliau? Man akroma aliman pakot akromani, wa man akromani pakot akromallah, wa man akromallah pamakwahul jannah. Barang siapa yang memuliakan ulama pewaris Nabi, yaitu murabbi mursyidnya, sudah samalah dia memuliakan aku, sudah sama dia beradab kepada aku. Waman akromani pakot akromallah. Barang siapa yang sudah beradab dan memuliakan aku, sudah sama dia beradab dan memuliakan Allah. Dan siapa yang sudah beradab dan memuliakan Allah, pamakwahul jannah, Allah tempatkan dia itu di jannah. Itu yang pertama. Yang kedua, man zaro aliman faka'anna mazaroni. Barang siapa yang berziarah, berkunjung, bersilaturahim kepada ulama murabbi mursyidnya, faka'anna mazaroni, maka seolah-olah dia telah berkunjung, berziarah dan bersilaturahim dengan aku di dunia. Man sopaha aliman faka'anna masopahani. Barang siapa yang sudah berjabatan tangan, bersalaman dengan ulamanya, murabbi mursyidnya, sebagai pewaris Nabi, maka seolah-olah dia sudah berjabatan tangan dengan aku di dunia. Wa man jalasa aliman faka'anna ma jalasani fid dunia, wa man jalasani fid dunia ma yaumil qiyamah. Siapa yang duduk sehamparan dengan ulama pewaris Nabi, dengan murabbi mursyidnya, maka seolah-olah dia telah duduk sehamparan dengan aku di dunia. Siapa yang telah duduk sehamparan dengan aku di dunia, maka di akhirat dia juga duduk nanti sehamparan dengan aku di akhirat nanti. Begitulah Allah mengangkat hambanya, walinya melalui lisan daripada nabi dan para rasul. Kenapa? Karena memang mereka itu adalah sebagai teladan, sebagai uswah, sebagai pewaris nabi. Makanya Allah tekankan tentang rahasia diri mereka yang benar-benar sebagai wali mursyid ruhani yang diakui oleh Allah dan dibenarkan oleh Allah. Maka karakter dan sifatnya, kata Allah, innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah dari sekian banyak hambanya itu adalah al-ulama. Karena dialah yang mampu mengenal dan memahami akan rahasia Tuhan yang wujud dan nyata pada dirinya. Ketika itulah dia dengan Tuhannya itu jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Karena batin mereka, ruhani mereka, jiwa mereka sudah betul-betul rapat. Tidak ada ruang dan waktu serta masa dan zaman yang bisa membuat jarak antara dirinya dengan Tuhan. Karena dia mampu memahami akan rahasia dirinya. Apa kata Allah kepada dirinya? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Itu maknanya, Bapak Ibu. Kalau kita sudah tahu rahasia diri kita ini, ya, maka Allah katakan, di mana ada kamu, di situ ada aku. Ingin dalam lagi kita mengambilnya dengan rasa, di mana ada aku, di situ ada Tuhan. Kenapa di mana ada aku, di situ ada Tuhan?
Karena Allah itulah yang menjadi rahasia diri kita ini. Bikuli se'in muhid akhatta bin nas. Dia meliputi akan segala yang wujud, dan dia juga meliputi sekalian namanya manusia. Karena manusia itu tiada lain adalah rahasia diriku. Kalaulah manusia yang disebut namanya insan adalah tiada lain adalah aku, maka disitulah Allah menegaskan tentang rahasia diri kita ini. Waja'alulahu min ibadi juz'an, karena dirimu itu aku jadikan, karena engkau itu adalah bahagian daripada diriku, kata Allah. Setelah kita raih ilmunya Bapak Ibu, setelah kita kuras ilmunya dan kita sudah beradab dengannya untuk mengambil berkah akan ilmunya, insyaallah maka dia akan membimbing dan menuntun kita ini. Bagaimana beliau itu menghantarkan kita untuk bisa kita berjumpa kepada Murabbi Mursid Rabbaniyah. Karena jalan yang paling cepat untuk kita wusul kepada Allah setelah Murabbi Mursid Rabbaniyah adalah Murabbi Mursid Rabbaniyah. Murabbi Mursid Rabbaniyah itu Bapak Ibu ada pada diri kita masing-masing. Makanya Allah katakan, Qad ja'akum rasulun min anfusikum, Qad ja'akum minallah, Qad ja'akum minallahi haqq min rabbikum, wa'lamu anna fikum rasulullah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahwa di dalam dirimu ada seorang rasul, bahwa telah datang kepada kamu dari Allah yaitu seorang rasul. Mana yang katakan seorang rasul yang datang kepada dirimu? Itu tiada lain adalah Nur Muhammad itu. Nur Muhammad itulah yang dikatakan namanya Murabbi Mursid Rabbaniyah. Beliaulah wasilah untuk kita bisa wusul kepada Allah. Makanya Rasul pernah mengungkapkan kepada para sahabatnya, wahai Umar, man ro'ani pakad ro'al haq. Apabila engkau Umar telah melihat dan menyaksikan akan diriku ini, sudah bisa kamu memandang dan menyaksikan akan Allah yang sudah wujud dan nyata pada diriku ini. Makanya kenalilah namanya Mursid Rabbaniyah, karena Mursid Rabbaniyah itulah jalan kita untuk kita bisa usul kepada Allah secara namanya secara hakikat. Kalau kita paham siapa Mursid Rabbaniyah itu Bapak Ibu, rupanya Mursid Rabbaniyah itu tiada lain adalah rahasia diri Allah. Kalau kita sudah mengerti bahwa Mursid Rabbaniyah itu adalah rahasia diri Allah, dan rahasia diri Allah itu tiada lain adalah nyatanya Allah itu sebenar-benarnya, disitulah kita bisa menemui sesungguhnya wali mursid yang sejati yang bernama Allah itu sudah nyata pada Mursid Rabbaniyah yang bernama namanya Muhammad itu. Bukan Nabi Muhammad Bapak Ibu, tapi adalah Muhammad. Itu adalah Nur Muhammad. Namun kesempurnaannya Nur Muhammad tadi secara fisik, secara zahir, secara rupa, secara insan tentulah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kesimpulannya Bapak Ibu, sesungguhnya wali mursyid itulah wasilah kita untuk bisa kita wusul kepada Allah. Karena wali mursyid itu tidak lain adalah Allah. Allah lah sebagai wasilah dan Allah pula lah sebagai tempat kita berwasilah. Namun untuk kita bisa paham dan mengerti wali mursyid yang sebenar-benarnya, maka tentu kita memahami siapa Murabbi Mursyid Rohaniyah yang akan membimbing dan menuntun kita. Setelah kita paham siapa Murabbi Mursyid Rohaniyah, maka dia yang menghantarkan kita untuk kita bisa berjumpa dengan Murabbi Mursyid Rabbaniyah. Dialah yang menghantarkan kita untuk bisa kita wusul kepada Allah. Rupanya itu semua Bapak Ibu tiada lain nyata pada diri kita masing-masing. Inilah rahasia-rahasia hidup ini. Bagaimana kita bisa selamat dunia, surga akhiratnya, dan Allah pertemukan kita dengan anak-anak dan keturunan kita menjadi satu komplek perumahan nantinya di akhirat. Itu saja mungkin Bapak Ibu sebagai pengantar dan mukadimah tentang wali mursyid sebagai materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Rabbi والإسلام ديني.
محمدا رسول الله.